Nah, pantauan selanjutnya ini ada kasus dugaan korupsi dana desa PJKD Sungai Lebuh nih. Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci dilimpahkan Polres Kerinci ke Kejari Sungai Penuh 15 Agustus 2022 kemarin. Dengan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 613 juta rupiah nih. Wah, nih korupsi terus, aduh, udah habis pikir. Yang mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tersangka yang dilimpahkan yakni Levra Oktomi yang merupakan mantan penjabat kepala desa Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Tersangka diduga menyelewengkan dana desa sehingga menimbulkan kerugian negara mencapai 613 juta rupiah. Tersangka diduga korupsi dalam pekerjaan pembangunan di desa tersebut yang tidak dilaksanakan atau fiktif. Jenis tindak pidana tipikor pada pengelolaan keuangan APBDES tahun 2020 Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci. Terdakwa disangkakan primer pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Kasipitsus Kejari Sungai Penuh, Jasa Alex, membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan tersangka beserta barang bukti dari penyidik Polres Kerinci. Berkas tersangka sudah lengkap atau P21 dan dilakukan pelimpahan tahap 2. Setelah penyusunan surat dakwaan, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi untuk disidangkan. Ini kita telah menerima berkas perkara nomor BP garing 35 garing 6 Romawi garing Pres .3.3 garing 2022 mengenai perkara tindak pidana korupsi terhadap oleh tersangka Levra Oktomi SE alias Bagian Bin M. Jalil berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jambi. Itu ada beberapa kegiatan, baik itu yang pertama itu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, kemudian bidang penanggulangan bencana darurat, kemudian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana dalam hal ini tersangka juga ada melakukan kegiatan yang tidak dilakukan atau fiktif. Iqbal, JEK TV, melaporkan.